Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Wabaat ikhwati fillah, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan syariatnya Islam yang kita cintai ini sebagaimana ia sebutkan dalam Al-Ma'idah, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Di hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian dan aku sempurnakan untuk kalian kenikmatanku. Aku ridhai Islam sebagai agama kalian. Maka Allah perintahkan kepada segenap hambanya untuk beribadah dan beragama dengan apa yang telah diajarkan oleh Allah, apa yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam Al-An'am, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Dan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikuti oleh kalian dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan lain selain jalan Allah, karena itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, hal itu karena jalan yang mengantarkan seorang hamba kepada Allah hanya ada satu. Jalan yang dengannya diutus para mursalin alaihimussalam, jalan yang karenanya diturunkan kitab-kitab suci, jalan sunnah, tidak akan orang sampai kepada Allah kecuali melewati jalan itu. Selainnya, jalan-jalan tersebut tertutup dan tidak akan menyampaikan orang kepada mardhatillah.
Allah pun perintahkan kepada segenap hambanya untuk mengembalikan segala perselisihan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Dalam An-Nisa 59, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Jika kalian berselisih dalam suatu perkara umum, segala bentuk perselisihan baik dalam perkara usul maupun furu', perkara-perkara pokok maupun perkara fara', cabang, agar kalian kembalikan itu kepada Allah, kalian kembalikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada beliau dikala beliau masih hidup dan kepada sunnah beliau setelah wafat beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah telah sebutkan pula mereka yang menyelisih, mereka yang menentang Allah dan Rasulnya. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka berkelompok-kelompok, lasta minhum fi syai', sama sekali kamu bukan dari mereka. Rasulullah SAW berlepas diri dari mereka yang memecah belah agamanya, yaitu mereka yang menyalahi Quran, menyalahi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyalahi para sahabat Rasul dan para tabi'in, ulama salaf. Rasul berlepas diri dari yang setiap yang seperti itu sifatnya, menunjukkan perkara itu merupakan kedurhakaan besar, kemaksiatan besar ketika orang telah menyalahi dan menyimpang dalam agamanya, meninggalkan Quran dan sunnah serta para sahabat Rasul dan para a'immatut tabi'in. Lasta minhum fi syai', sama sekali kamu wahai Rasul bukan dari mereka. Baro'ah Rasul dari mereka. Maka disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, setiap sahabat Rasul, mereka itu orang yang munib, yang selalu kembali kepada Allah. Maka wajib bagi setiap Muslim umat ini untuk mengikuti jalannya. Hal ini karena perkataan para sahabat Rasulullah, keyakinan-keyakinan para sahabat Rasulullah adalah termasuk jalan Allah yang paling nyata, ajaran Allah yang jelas ada pada mereka. Dalam penjelasan-penjelasan mereka dan keyakinan-keyakinan mereka, maka kewajiban umat ini untuk mengikuti dan menitih jejak mereka. Umat ini, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam riwayat Abu Dawud, Imam Ahmad dan yang lainnya, terpecah seperti umat-umat yang sebelumnya. Beliau sabdakan, iftaraqatil yahud ala ihda wa sab'ina firqa. Yahudi terpecah menjadi 71 golongan.
وافترقت النصارى على 72 فرقة dan Nasara terpecah menjadi 72 golongan. Wasataftariku hadihil ummati ala 73 firqa, dan umat ini pun akan terpecah menjadi 73 golongan. Firqatun wahida fil jannah, satu golongan saja yang di surga. Ja'alanallahu wa iyyakum minhum, wa thintani wa sab'una finnar, sementara 72 lainnya ada di neraka. Qila ya Rasulullah, maka para sahabat karena cintanya dan keinginannya untuk baik, untuk selamat, bertanya, wahai Rasulullah, manhum, siapakah mereka yang selamat itu? Qala humul jama'ah, mereka itu adalah al jama'ah. Wa innahu sayakhruju fi ummati aqwamun tajara bihim tilkal ahwa kama yatajaral kalabu bisahibi la yabqa minhum araqun wala mafsalun illa dakhalah. Dan sungguh akan keluar pada umat ini kaum, yaitu mereka-mereka yang hawa nafsu itu menguasai mereka, mengalir dalam darah daging mereka, hawa nafsu, kebodohan, kejahilan, sebagaimana penyakit anjing gila wal'iyadu billah menjalar pada penderitanya. Tidak tersisa sendi satupun, tidak tersisa saraf satupun kecuali terkena penyakit anjing gila tersebut. Oleh sebab itu, kata Imam Al-Amir As-San'ani rahimahullah, hadis ini yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan 72 golongan dari umat ini di neraka, yang diinginkan bukan sekedar penyebutan jumlah, namun lebih penting dari itu adalah penjelasan bahwa cara, metode untuk sesat itu sangatlah banyak. Cara beragama, konsep beragama yang mengantarkan orang ke neraka itu sangatlah banyak dibanding kebenaran yang hanya satu dan tidak berbilang. Beraneka ragam bentuknya dan namanya, sementara kebenaran itu hanya satu, dan hanya kelompok satu inilah yang fil jannah. Agar setiap muslim yakin, menyadari bahwa kebenaran itu hanya satu dan jalan kebenaran itu pun cuma hanya satu, tidak ada yang lain, seperti kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, yaitu jalan yang karenanya diturunkan kitab suci dan karenanya diutus para mursalin. Itulah jalan para sahabat Rasul dan para tabi'in, ajaran salafus saleh rahimahumullahu ta'ala. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad, maka barang siapa yang memiliki teori, pernyataan dan ajaran, membuat kaidah-kaidah sendiri dalam agamanya, dalam konsepnya, dalam metode dia,
sesuai ucapan ucapan dan kaidah-kaidah mereka itu sesuai dengan pemahamannya, maka tidak wajib bagi umat ini untuk mengikutinya. Tidak wajib bagi umat ini untuk berhukum dengannya. Sampai kemudian pernyataan, teori, kaidah-kaidah mereka itu dikembalikan kepada Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sesuai dengan itu yang bisa diterima dan yang berselisih dari Quran dan Sunnah wajib bagi umat ini untuk membantahnya dan membuangnya. Dan maklum adanya bahwa perkara agama dalam Islam ini yang karenanya banyak fitnah terjadi, perkara dalam agama ini yang banyak karenanya ujian menimpa umat ini, tersimpangkan akidah umat, terjadi penyimpangan dalam akidah mereka, dan ini perkara terbesar yang terjadi karenanya fitnah, tertumpahkan darah sekian banyak orang karenanya pula, abriya, orang-orang yang enggak berdosa, muslimin yang tidak berdosa, yang tidak punya salah, atau bahkan pihak non-muslim, kafir, namun yang maksum, yang tidak boleh dialirkan darahnya, tidak boleh dibunuh, tertumpahkan karena fitnah ini, terampas karenanya harta benda. Fitnah tersebut banyak menimbulkan perpecahan dan perselisihan dalam agama, menyimpang dan menyalahi Quran dan Sunnah Rasul serta para sahabat dan para tabi'in a'immatul huda, adalah perkara takfir, masalah pengkafiran yang tidak difahami, tidak diyakini, tidak diterapkan dengan kaidah yang benar tanpa tuntunan para ulama ahlus sunnah salafus salih rahimahumullah, tanpa ada patokan, tanpa ada batasan, dilepas begitu saja perkara ini menimbulkan banyak fitnah, kerusakan terjadi di sana sini, bahkan tidak jarang, dan itu sering bahkan mencoreng nama Islam itu sendiri, mereka sadari ataupun tidak. Padahal Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, mengajari umatnya untuk berhati-hati sangat, ekstra hati-hati sangat dari perkara pengkafiran tanpa kaidah dan tanpa batasan yang benar, tanpa bimbingan para ulama,
antara lain di Bukhari Muslim dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, "Idza qala ar-rajulu li akhihi ya kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma. Fa in kana kama qala wa illa raja'at alaihi." Jika seseorang berkata kepada saudaranya, "Wahai kafir," maka hukum itu, ucapan itu telah mengena kepada salah satu dari keduanya. Kalau memang betul seperti itu, saudaranya terkena hukum kekufuran, atau kalau tidak kembali kepada yang mengucapkannya. Demikian pula yang Rasulullah sebutkan di Bukhari Muslim, "Sibabul muslimi fusukun wa kitaluhu kufur." Mencela seorang muslim adalah kefasikan, dan membunuh atau memerangi seorang muslim adalah bentuk kekufuran. Juga di riwayat Tabrani dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sebutkan, "Man rama mu'minan bikufrin fahuwa kaqatlih." Barang siapa yang menuduh seorang mukmin dengan kekufuran, dia tuduh saudaranya yang mukmin bahwa telah kafir, maka itu sama seperti membunuhnya. Di hadis Hudzaifah pula, di riwayat Ibnu Hibban dan dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum." Yang paling aku takuti atas kalian, rajulun qara'a al-Qur'an. Seseorang dari umat ini yang membaca Qur'an. "Hatta idza ru'iyat bahjatuhu alai," sampai tampak keindahannya pada dirinya. "Wa kana rid'an lil Islam in salakha minhu." Semula dia baik dalam Islam, membela Islam, sampai pada akhirnya dia pun terkelupas keluar dari Islam. "Wa nabadahu wara'a dhahri." Lalu ia buang Quran itu di belakang punggungnya. "Wa sa'a 'ala jarihi bisayf." Dan dia pun memerangi tetangganya dengan senjata. Dia perangi muslim, mukmin dengan kekuatannya, dengan pedang, senjata. "Waramahu bisyirki." Dan dia pun menuduh saudaranya tersebut dengan kemusyrikan. Yakni dia tuduh dan dia anggap musyrik, dia anggap kafir. "Qultu," maka aku, kata Hudzaifah, bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Nabi Allah, ayyuhuma aula bisyirki, ar-rami awil marmi?" Wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, mana yang lebih tepat dengan kemusyrikan? Siapa di antara keduanya yang lebih pantas mendapat kemusyrikan, yang menuduh ataukah yang dituduh?
Qala balir rami. Maka beliau jawab, justru yang menuduhlah yang aula bisyirki, lebih tepat terkena kemusyrikan tersebut. Artinya ancaman dan peringatan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini akan terjadi pada umatnya, orang-orang yang bermudah-mudahan menggampang-gampangkan perkara takfir, pengkafiran muslim, mengkafirkan seorang muslim karena satu atau beberapa dosa yang ia lakukan, karena pelanggaran yang mungkin dia langgar dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, fitnah ini benar-benar fitnah yang menghanguskan agama. Fitnah mereka ini fitnah yang membakar agama, fitnah yang tidak ada baiknya, fitnah yang hanya menambah keterpurukan umat kaum muslimin, terutama di tengah-tengah kaum pemuda, kaum muslimin, anak-anak muda mereka yang lagi semangat-semangatnya untuk mendengar dan belajar agama, militan dengan mudah karena kejahilannya, karena dangkalnya ilmu pada mereka ditunggangi oleh pemikiran busuk ini. Pengkafiran seorang muslim tanpa dalil, tanpa kaidah yang dibenarkan dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Fitnah ini tentunya dimulai oleh firqah khawarij, kelompok khawarij di masa dahulu kala yang bibitnya telah ada di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, Dzul Khuwaisirah, yang menyatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membagi ghanimah, i'dil ya Muhammad fa innaka la ta'dil. Adillah wahai Muhammad, karena kamu tidaklah adil. Inilah cikal bakal mereka yang kemudian selalu membidik kepada para hukam, ulatul umur, kepada pemerintah dan penguasa kaum muslimin, seperti yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu mereka kepada Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu, menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam, Dzunnurain, yang dilakukan oleh mereka kepada Ali bin Abi Thalib, kepada Muawiyah radhiyallahu taala anhum, dan segenap para sahabat yang lain. Dan berkembanglah kelompok mereka serta pemikiran-pemikiran mereka hingga kemudian seperti disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullahu taala, wa kadzalikal khawarij lamma kanu ahla sayfin wa qital,
Dan demikianlah kaum Khawarij, yang mereka itu adalah ahli saif wa kital, orang-orang yang mengangkat senjata, orang-orang yang memerangi penguasanya, pemerintahnya, itu menjadi ciri khas mereka melawan dan berontak kepada penguasa yang ada. Zaharat mukhalafatuhum lil jama'ah hina kanu yaqtulunan nas. Tampak penyelisian mereka terhadap al-jama'ah yang mereka perangi di masa itu, yang memerangi khalifah. Tampaklah mereka Khawarij yang menentang dan melawan kepada khalifah Amirul Mukminin. Tampak mereka adalah Khawarij yang sesat. Wa ammal yaum fala ya'rifuhum aktsarun nas, tetapi di hari ini, di masa beliau, tidak ada yang tahu. Banyak dari umat ini enggak ada yang tahu tentang mereka, karena mereka tidak memerangi, bukan karena mereka mengingkari itu, tetapi belum saatnya tiba bagi mereka. Maka masih meletakkan senjata, bukan karena mereka yakini itu mungkar, tetapi karena belum mendapatkan kesempatan yang tepat. Sehingga kata Syekhul Islam rahimahullah, banyak dari umat yang tidak bisa mengenali mereka. Bahkan kaum Khawarij ini pun maling, teriak maling, sok menampakkan diri membantah dan mencela kaum Khawarij. Dan mengaku dirinya sebagai ahlu sunnah. Sunnah manakah yang mengajarkan kepada mereka untuk melawan dan menentang kepada pemerintahnya? Fala haula wala quwata illa billah. Disebutkan oleh Imam Abu Bakar Al-Ajurri rahimahullah, fala yambaghi liman ra'a ijtihada khariji qad kharaja ala imamin adlan kanal imam au ja'ira. Tidak pantas bagi orang yang melihat semangat seorang Khawarij yang keluar melawan dan menentang pemerintahnya, imamnya, baik itu imam yang adil ataupun imam yang zalim, yang jair. Ketika Khawarij ini menentang mereka, melawan pemerintahnya, tidak pantas bagi seorang muslim tertipu karena melihat semangat seorang Khawarij ini dalam ibadahnya, dalam kebaikan yang dia tampakkan. Fa kharaja wa jama'a jama'atahu wa salla saifa. Khawarij yang menentang pemerintahnya mengumpulkan pasukannya dan menghunus pedangnya, mengangkat senjatanya untuk
melawan pemerintahnya yang ada. Wastahalla qitalal muslimin, mereka yang menghalalkan memerangi kaum muslimin. Siapa korbannya yang mereka perangi? Muslimin mayoritasnya yang menjadi korban. Fala yambaghi an yutarra bi qira'ati. Diingatkan oleh Imam Al-Ajuri rahimahullah, jangan umat ini tertipu, enggak pantas. Tidak seyogianya umat ini tertipu karena qiraahnya. Karena didapati si penentang pemerintah itu yang melawan penguasanya itu, masya Allah, bacaan Qur'annya rajin dan khusyuk. Dalam qiraahnya, bacaan Qur'annya, dan sering membaca, mungkin juga enak bacaannya. Wala bituli qiyamihi fis salat, tidak pantas umat ini tertipu melihat panjangnya, lamanya sholat dia, si khawarij ini. Jangan kamu tertipu, masya Allah, fulan sholatnya tiap malam sholat, gua kalau sholat panjang-panjang, lama sholatnya tanpa khusyuk. Jangan kamu tertipu. Wala bidawami siyami, jangan pula tertipu karena mereka sering dan selalu puasa. Wala bihusni alfadihi fil ilmi, jangan pula tertipu karena bagusnya lafad-lafad dia dalam ilmu, enak didengar. Mungkin juga mudah difahami. Kalau kamu berhukum dengan perasaan, sangat tersentuh perasaanmu mendengar ucapannya, husnu alfadhihi, lafad-lafadnya dia pilih yang paling indah, paling menyejukkan di telinga. Idza kana madhhabuhu madhhabal khawarij, selama ternyata madhab dia madhab khawarij. Demikian dalam syariah Al-Ajuri rahimahullah. Seperti kata Syekhul Islam rahimahullah, di suatu masa seperti di zaman beliau, mereka meletakkan senjata bukan karena mereka anggap itu haram melawan pemerintahnya. Karena khawarij ada yang musallahah, kharijah, yang memang keluar dengan senjatanya, keluar dengan kekuatannya melawan, masuk hutan keluar hutan, atau bikin pemboman di sana dan di sini. Ada pula kelompok lain dari mereka, kelompok qa'idah. Dia memang duduk, artinya tidak melakukan aksi seperti yang dilakukan oleh saudara-saudara mereka, tetapi menyetujui, mendukung, membenarkan, dan tidak mengingkari. Dan kalau kamu perhatikan bahasa-bahasa mereka, bahasa politik saja. Kalau dia jujur seorang mukmin di atas sunnah Rasul SAW, di atas ajaran Quran dan sunnah, mengikuti jejak sahabat dan para tabi'in, dia akan ingkari itu sebagaimana para ulama mengingkarinya.
dan insyaallah akan kita bawakan penjelasan para imam, para ulama sunnah dalam perkara ini. Dia akan menampakkan keyakinannya bahwa itu perbuatan mungkar, haram, menyalahi Quran, menyalahi sunnah syariat Allah, berlepas diri dari perbuatan mereka seperti itu. Syariat Allah mencela perbuatan semacam itu dan seterusnya. Tapi mana dari mereka yang berani berkata seperti itu? Al-Qaidah yang duduk di tempatnya, yang tidak melakukan aksi itu. Jangan kira kemudian mereka orang-orang baik. Jangan kira, kamu jangan tertipu seperti kata Imam Ajuri. Oh beda kalau fulan, fulan gak melakukan aksi seperti mereka. Dia buktinya ngajar di tempatnya, duduk ngajar di pesantrennya, punya ma'had, punya ini sekolahan. Tapi utek dan isi kepalanya sama dengan mereka. Madhabnya adalah madhab khawarij. Kamu jangan tertipu dari kiroahnya, kata Imam Ajuri, Imam rahimahullah. Kamu jangan tertipu melihat lamanya dia dalam sholat, terkhusus qiyamul lail. Jangan tertipu karena dia ahli siam, puasanya masya Allah. Jangan tertipu pula karena indahnya ucapan-ucapan mereka. Yadussuna summa fil azal, seperti disebutkan dalam pepatah Arab, mereka bubuhkan racun dalam madu, madu yang diberikan tetapi telah dimasuki oleh racun di dalamnya, dan itu yang mereka inginkan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sehingga jangan heran kalau kemudian tokoh-tokoh mereka menipu umat dengan membawa dan menyebut-nyebut nama imam-imam ahlus sunnah guna melancarkan aksi penyesatannya. Karena kalau dia hanya menyebarkan keyakinannya dan menukil dari orang-orang mereka, orang-orang khawarij, ya dia beranggapan gak akan laku di tengah-tengah umat, gak akan mendapati korban dari pemuda-pemuda kaum muslimin. Tetapi lihat liciknya, dia ambil, dia comot dengan semau hawa nafsunya pernyataan para a'immah. Para a'immah yang paling keras bahkan dalam menentang mereka, tanpa malu dia. Sekian kali, seperti tokoh pembesar mereka yang paling jahil, Abu Muhammad Asim Al-Maqdisi, atau dikenal dengan Abu Muhammad Al-Maqdisi, sekian kali dia menukil ucapan Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkata dalam kitabnya ini begini begini. Seorang khawarij tulen, tanpa malu menukil ucapan seorang imam ahlus sunnah yang paling keras melawan dan menentang mereka. Seperti kata Imam Al-Ajuri rahimahullah, jangan kamu tertipu. Biasa ahlul batil menggunakan nama-nama imam sunnah untuk menjadi jala yang dengannya mereka mendapati mangsa-mangsanya. Kata Syekhul Islam rahimahullah dalam Majmu' Fatawa, beliau memberi nasihat kepada umatnya di masa itu, kalian ketahui bahwa aku sangatlah cinta kepada kalian,
aku berwala memberikan loyalitas kepada kalian kaum muslimin, umat ini ahlus sunnah, dan kalian tahu pula aku berusaha antusias untuk yang terbaik untuk kalian, menjaga kalian dari yang batil, dari yang sesat. Oleh sebab itu, kata Syekhul Islam di Majmu' Fatawa, oleh sebab itu mereka ahlil batil, ahlil bid'ah, menyebut-nyebut nama saya, membawa-bawa nama Syekhul Islam, karena mereka tahu kalau aku cinta kepada kalian dan berwala kepada kalian. Dijadikan Syekhul Islam sebagai tunggangan mereka. Karena mereka tahu sosok Syekhul Islam seperti apa. Bahkan beliau juga sangat keras menentang dan melawan Khawarij ini dan pemikiran-pemikirannya. Ditunggangi oleh mereka, dipakai namanya Syekhul Islam begini, Syekhul Islam, Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam, Imam Ibnu Qayyim, fulan. Karena mereka tahu kedudukan imam-imam ini di hati kaum muslimin, di hati umat. Kalau tokoh-tokoh mereka kan mana ada kedudukannya, gak punya derajat dan tidak punya martabat. Kalau itu yang mereka bawakan, ya gak laku, gak akan ada yang mau. Terlalu busuk dan terlalu nyata, sehingga mereka gunakan nama-nama para a'immah rahimahumullah, seperti kata Imam Al-Ajurri rahimahullah, selayaknya seorang mukmin tidak terperdaya oleh tipuan-tipuan mereka. Karena al-haq pada makna dan hakikat sesuatu bukan pada ucapan dan lafadznya, bukan pada slogan-slogannya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam permasalahan ini menuntut kita untuk mengetahui beberapa perkara, karena fitnah ini fitnah yang begitu dahsyat, takfir bila bawabit, pengkafiran tanpa patokan dan tanpa kaidah yang benar dalam syariat. Karena pengkafiran memang ada dalam syariat, namun balaknya mereka, mereka lepas ikatan takfir ini, mereka tuduhkan kepada orang-orang yang tidak berhak untuk mendapatinya, fitnah. Menuntut kita untuk mengetahui beberapa pembahasan, antara lain yang pertama tentang wasatiyah al-Islam, adilnya Islam, sikap tengah, tidak berlebih-lebihan, tidak pula mengurangi dari yang seharusnya. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulnya sebagai rahmat lil alamin dalam Al-Anbiya 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utus engkau kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Dan umat ini pun dijadikan ummatan wasata, sebagaimana dalam Al-Baqarah 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata
litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Demikianlah kami jadikan kalian itu umat yang wasata, yaitu udula, umat yang adil. Umat yang adil yaitu umat yang tidak menyimpang dari al-haq, tidak menyimpang dari al-haq, baik penyimpangan ke arah hulu, berlebih-lebihan melampaui batas, ataupun penyimpangan kepada arah jafa, mengurangi dari yang seharusnya. Tidak demikian, tapi kalian itu wasata, adil, tidak menyimpang dari al-haq. Maka ini menjadi ciri terpenting paling nyata dalam agama yang mulia ini, al-adl wal-wasatiyah, adil dan tidak menyimpang, tidak kepada hulu berlebihan, tidak pula kepada jafa mengurang-urangi, tidak zalim kepada siapapun, dan berhukum dengan adil bil qistasil mustaqim. Wasatiyah ini menjadikan kelompok atau sebagian dari umat ini menjadi umat yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memuji mereka sebagaimana dalam firman-Nya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada umat manusia. Kelompok inilah, kelompok yang satu inilah yang benar-benar merealisasikan mutaba'ah, mengikut dan taat kepada Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang benar-benar kembali kepada para sahabat dan para tabi'in dan para a'immah, jujur mereka dalam beragama, tidak seperti kelompok-kelompok yang lainnya. Kata Syekhul Islam rahimahullah, wasatun fin nihali kama anna millatal Islam wasatun fil milali ahlus sunnah. Salafus saleh dan pengikutnya, mereka itu wasat, adil, di tengah kelompok-kelompok sesat yang ada, kelompok-kelompok lain. Mereka itu imma hulu berlebih-lebihan dalam perkara agama mereka, atau kemudian mereka itu jafa mengurang-urangi dari apa yang diajarkan oleh Allah maupun Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Islam itu sendiri adil, wasat, adil dibanding agama-agama yang lain, dibanding Yahudi, dibanding Nasrani, dibanding Hindu, Buddha. Tentu Islam sangat adil, jauh dari berlebihan. Dalam agama Nasrani, sekali orang nikah khalas, tidak boleh terpisahkan, itu janji Tuhan kata mereka. Hulu. Sementara Yahud sebaliknya,
menceraikan istrinya jika ada masalah tanpa batas, 10 kali, 20 kali perceraian terjadi dan tetap saja mereka suami istri. Islam wasat, adil. Cerai boleh karena satu dan lain sebab, namun ada batasannya, 3 kali. Dan syariat Islam demikian, selalu membawa keadilan dan wasatiyah. Demikian pula ahlu sunnah, salafus saleh, wasat, adil, tidak berlebih-lebihan, ghulu, tidak pula jafa dalam mereka beragama. Dan ini dalam segala perkara agama, dalam segala urusan, hendaknya seorang muslim itu wasat, tidak berlebihan, tidak pula jafa, sehingga jika dia berkata, perkataannya perkataan yang adil. Jika dia berbuat, perbuatannya pun perbuatan yang adil. Jika dia memvonis, vonisnya pun vonis yang adil. Tidak berlebihan, tidak pula mengurang-ngurangi. Perkara yang kedua, penjelasan para a'immah seperti disebutkan oleh Al-Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Al-Syekh Hafizahullahu Ta'ala, mufti yang ada sekarang di Mamlakah, beliau ditanya dalam dars kajian beliau di Masjid Al-Haram tentang kelompok yang selalu saja mengkafirkan masyarakat Muslim secara umum dan secara khusus mengkafirkan pemerintahnya karena dianggap tidak berhukum dengan hukum Allah. Dan bukan hanya mengkafirkan, mereka pun menyeru, memprovokasi umatnya dan pengikut mereka untuk melawan dan menentang kepada pemerintahnya. Beliau sebutkan, innal kathira mimman i'tanaqa hadzal fikra hum jahalah. Sesungguhnya mayoritas yang memeluk pemikiran seperti itu, mereka itu orang-orang jahil dalam syariat Allah, jahil tentang syariat Allah. Ghirrira bihim liqillati ilmihim wa basiratihim. Mereka mudah ditipu karena minimnya ilmu mereka dan pengetahuan mereka tentang agamanya. Faqabilu hadhil ara' at-takfiriyah min kibali fi'atin ittakhadhu hadhan nahja li tahqiqi ghayatihim al-mashbuha. Mereka terima, mereka telan pemikiran-pemikiran pengkafiran semacam ini dari kelompok yang menjadikan metode ini mereka jalani untuk mentahqiq, untuk merealisasikan tujuan-tujuan mereka yang penuh dengan syubhat dan kerancuan. Ada tujuannya
ada keinginannya ketika mereka mengkafirkan masyarakat muslim. Ketika mereka mengkafirkan pemerintah muslim. Seperti disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullah dalam Minhajus Sunnah, bahwa kalau kamu amati hampir keseluruhan gerakan-pergerakan yang ada dari masa dahulu kala setelah masa para sahabat, dari gerakan kudeta pemberontakan melawan penguasa yang ada, kecuali tujuannya adalah riasah kepemimpinan dan dunia itu yang mereka inginkan. Ada pada mereka itu hasad dan iri dengki kepada penguasa yang ada, iri, dan mereka tidak sabar hidup dalam kekurangan sementara penguasanya dalam kemewahan. Hasad, iri dengki, dan tidak sabar menghadapi semua itu kemudian dibisiki oleh syaitan hingga mereka lakukan apa yang mereka lakukan, melawan dan memberontak. Tujuannya adalah duniawi, bukan perkara agama. Kalau mereka itu orang yang nasihul amin, amanat, bernasehat kepada umatnya, tidak akan mereka lakukan itu. Tidak akan mereka mengantarkan orang-orangnya kepada kehancuran dan kebinasaan. Tidak akan dia mengantar dan mengajak pengikutnya untuk mati, diberondong dan dibantai oleh pemerintah yang ada. Tetapi dianjurkan untuk sabar, berdoa, membenahi diri, membenahi masyarakat yang ada dengan dakwah sebagaimana itu jalan para mursalin, jalan para anbiya alaihimussalam. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah, ini adalah jalanku yang lurus. Aku berdakwah kepada Allah di atas ilmu, aku dan yang mengikuti aku, dan maha suci Allah, sekali-kali aku bukan dari golongan musyrikin. Akan diingatkan untuk sabar dan menahan diri sebagaimana para a'immah, Hasan al-Basri, bahkan sebelum itu para sahabat Abdullah bin Umar dan para sahabat dan tabi'in, memerintahkan untuk sabar menghadapi kezaliman Hajjaj bin Yusuf, memerintahkan untuk sabar menghadapi masa-masa fitnah. Tinggal di rumah kalian, tutup pintu, tutup jendela kalian, berdoalah kepada Allah. Itu nasihat mereka. Bukan karena mereka pengecut, bukan karena mereka tidak berani, tetapi mereka mujahidin. A'immatus salaf adalah a'immatul mujahidin. Tetapi itu yang mereka nasihatkan kepada umatnya. Maka mereka jadikan pemikiran dan manhaj mereka ini guna terrealisasinya tujuan duniawi mereka atas nama agama. Faja'u bihadhil afkar, demikian mereka datangkan, mereka bawa pemikiran ini.
liyakhda'u biha qalilil ilmi wal fahmi wal basira, guna menipu orang-orang yang minim ilmunya, pemahamannya dan pengetahuannya tentang agamanya, agar tertipu. Masya Allah, fulan. Walakinnal wajib ala kulli insan ya'rifu man ya'taqidu hadzal mu'taqad an yudzakkirahu billah wa yubayyin lahu butlana mu'taqadihi wa manhajih. Sementara yang wajib bagi yang mengetahui, yang punya pemikiran dan keyakinan semacam itu, untuk mengingatkannya, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, berapa banyak nyawa yang telah kamu korbankan, diingatkan, tanggung jawab kamu di hadapan Allah, sekian orang tua kehilangan anaknya, sekian anak kehilangan bapaknya, kehilangan ibunya, sekian istri menjanda karenanya, tanggung jawab siapa dan siapa yang mencukupi mereka. Imam model apa yang mereka baiati? Bisa melakukan apa? Kata Syekhul Islam rahimahullah, syariat tidak pernah memerintahkan baiat kepada seorang imam yang ghaib, yang ma'dum, yang enggak ada, fiktif. Seperti orang-orang Syiah Rafidah akhzahumullah, suruh baiat ke imamnya yang sembunyi di Goa Sardab sana Iran, dari semenjak zaman Husain bin Ali hingga saat ini ditunggu-tunggu untuk dibaiati. Ya suruh nunggu. Syariat tidak pernah memerintahkan baiat kepada imam yang ghaib, enggak ada wujudnya. Syariat pula, kata beliau, tidak pernah memerintahkan baiat kepada seorang imam yang tidak punya apa-apa, tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan untuk melindungi, untuk mencukupi, untuk membantu orang-orang yang baiat kepadanya. Nah, sekarang kayak seperti ini, yang ditinggal mati janda-janda mereka, siapa mau mencukupi? Imamnya itu yang dibaiat itu, punya apa dia? Bertanggung jawab dia, bisa dia mencukupi? Belum lagi anak-anak yatim yang ditinggal mati bapaknya, siapa yang akan mencukupi mereka? Belum lagi orang tuanya dan seterusnya. Gak punya apa-apa dia, ngapain dibaiat? Walaupun kemudian sekali lagi mereka membodoh-bodohi umatnya, kami gak pernah baiat dan gak ada baiat pada kami, yang ada mu'ahadah, janji sumpah setia saja. Setiap anggota masuk baru diperintahkan untuk baca ikrar sumpah setia terhadap kelompok ini, terhadap kelompok itu. Nama bisa berganti-ganti, taruhlah itu nama pisang goreng, bukan sumpah setia. Tetapi inti dan hakikatnya adalah baiat kepada yang dianggap imam itu sama. Walaupun kamu namakan itu pisang goreng, toh inti dan yang diinginkan adalah baiat, walaupun bukan lafaz baiat yang diucapkan. Dibaiat bisa apa dia, punya apa? Lah kalau imam yang punya kemampuan, bisa dia bertanggung jawab
ada tunjangan, ada dana pensiun misalnya atau apalah. Dia perhatikan istri dari anggotanya yang ditinggal mati misalnya, anaknya, dan begitu seterusnya. Kalau terjadi sesuatu pada rakyatnya, anggotanya, dia bisa bertindak, dibunuh atau disakiti, dicuri, dikejar pencurinya, ditangkap, dikembalikan barang yang dicuri, dihukum. Dia punya alat untuk itu, mampu. Nah, ini orang kepet, bisa berbuat apa dia? Anak buahnya dipukul misalnya, cruet, berdarah, bisa melindungi apa dia? Mau nangkep yang mukul, bagaimana dia cara menangkapnya? Alat apa yang dia punya untuk membela orang-orangnya, bagaimana cara dia? Kecurian barangnya, lari pencurinya, atau pembunuhan terjadi, dibunuh, bagaimana dia mau melindungi orang ini yang baiat sama dia? Imam model apa yang semacam ini? Fa inir tada'a wa'ada ila rusdihi fahadal matlub. Jika orang ini kemudian mau jera dan kembali kepada kebenarannya, maka itu yang diinginkan. Wa in istamarra fi batilihi wa lam yanzajir, namun jika terus dia dalam kebatilannya, enggak bisa dinasehati, enggak bisa diingatkan, semakin bertambah usianya, semakin menjadi-jadi dalam kebatilannya, wal iyadzu billah, masih saja dia enggak insaf, masih saja dia enggak mau bertobat kepada Allah, di usianya yang senja sebentar lagi kubur, masih juga dia enggak mau untuk berbenah diri. Fala yutraku haula yufsiduna ala syababina dinahum. Maka orang-orang semacam ini tidak boleh dibiarkan merusak agama pemuda-pemuda kita, kaum muslimin. Tidak boleh dibiarkan merusak dan menghancurkan agama kaum muslimin. Fa fikratu takfir khati'atun sayyi'ah. Maka pemikiran pengkafiran yang ada pada mereka adalah kesalahan yang jelek sekali, buruk sekali. Wa yujadu wara'a man yuridunal idrar bil ummah, dan mereka inginkan di balik itu madarat untuk menimpa umat ini. Fayaslukuna kulla sabil yuhaqqiqu aghradahum. Mereka pun, guna tercapainya tujuan mereka itu, mereka jalani segala macam cara. Yang mereka inginkan adalah madarat tertimpa umat ini. Ainal aql ainad din. Mana agama mereka, mana akal mereka, uteknya di mana? Kalau saja mereka taruhlah nggak punya agama, nggak ngerti agama, nol sama sekali. Paling tidaknya semestinya punya akal untuk bisa mempertimbangkan mana yang madarat, mana yang manfaat, mana yang maslahat, mana yang mafsadah. Otaknya ditaruh di mana? Hanya karena satu dua orang kafir, orang asing,
Mereka enggak senangi, dianggap ini datang masuk ke negeri ini merusak, membawa misi pengkafiran dan seterusnya. Mereka itu misionaris, dibunuh, dibom oleh mereka, dier mati sudah berhasil. Tujuannya sebatas yang mereka akui, karena kita cemburu, enggak terima. Negeri ini diacak-acak, diobok-obok oleh negeri asing, orang-orang kafir, dibunuh oleh mereka. Lah apa negerinya akan ridho? Akan terima begitu saja? Enggak terima. Dikirimlah oleh negeri itu pasukannya, tim khusus melakukan penyidikan dan seterusnya, semakin ketat dan semakin menjadi-jadi. Yang semula fulan yang dimatikan hanya seorang turis, akhirnya pasukan dari negeri itu yang datang ke sini. Tololnya mereka, otaknya ditaruh di mana? Kalau saja mereka tidak bunuh, kejelekan, anggaplah, taruhlah itu kejelekan. Tapi ini orang biasa. Ini orang sipil. Tapi kemudian ketika mereka bunuh, negerinya marah, enggak terima. Ini mutusan ke sini, bikin penyelidikan, ini itu. Panjang urusannya. Apalagi hubungan bilateral antara negara. Mereka taruh di mana akal mereka? Yang mereka inginkan agar tidak ada orang kafir masuk di sini, justru karena perbuatan mereka mengundang orang-orang kafir itu lebih banyak lagi dan lebih mencengkramkan di sini. Mencengkramkan cakarnya di sini. Gara-gara mereka menghentikan suatu kemungkaran dalam tanda kutip, kalau itu kemungkaran, yang mengakibatkan datangnya, terjadinya kemungkaran yang jauh lebih dahsyat. Haram. Kalaupun itu mungkar, tidak boleh kamu ingkarul mungkar selama itu ternyata mendatangkan kemungkaran yang lebih dahsyat. Di mana otak mereka? Di mana akal mereka? Sebelum tentunya syariat Allah SWT di atas segalanya. Madarat kepada umat ini yang semakin menimpa gara-gara perbuatan mereka. Fa'ansahu ikhwani bil hadar minad da'awat allati tukaffirul mujtama'atil muslimah. Maka aku menasehatkan kepada saudara-saudaraku kaum muslimin untuk waspada dan berhati-hati dari dakwah dan seruan-seruan mereka yang mengkafirkan masyarakat muslim. Wa tad'u ilal khuruj 'alal a'immah, dan menyerukan umat, mengajak mereka untuk melawan dan berontak menentang pemerintahnya, penguasa yang ada. Wa hamlis silah 'alal muslimin, mengajak mereka untuk angkat senjata melawan kaum muslimin. Pemikiran ini ada di tengah-tengah muslimin, bukan mimpi. Terucapkan oleh lisan-lisan mereka, tertulis oleh buku-buku mereka. Buku tulisan yang dipenuhi dengan kebencian dan menanamkan permusuhan, menanamkan pengkafiran, kebencian kepada pemerintah yang dianggap tidak berhukum dengan hukum Allah. Bayangkan anak muda yang lagi semangat membaca itu. Tohut, 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 pemerintah tohut, hukum Tuhan Allah tohut, dajjal kafir, ini, itu.
apa tidak terbakar semangatnya? Dan itu yang mereka inginkan, untuk ada gerakan dari para pemuda ini secara khusus untuk berani mereka keluar menentang penguasanya. Terserukan dakwah semacam ini dalam kitab-kitab mereka, melawan pemerintah, mengkafirkan masyarakat, seperti disebutkan oleh Sayyid Qutb dan yang bersamanya, dan yang menyetujuinya, dan yang memujinya. Dia sebutkan sorat masajiduhum ma'abidal jahiliyah. Sayyid Qutb katakan masjid-masjid kaum muslimin yang ada kan banyak. Walaupun dia bicara di Mesir, kitab itu tersebar ke sana kemari, diterjemahkan dan dibaca oleh muslimin. Masjid-masjid mereka yang ada di masyarakatnya, di kampung-kampung ada masjid, di jalan raya masjid jamek, masjid ini, masjid itu, di instansi-instansi pemerintah ada masjid-masjid dan seterusnya. Masjid-masjid mereka, dia sebutkan itu sudah berubah menjadi ma'abid jahiliyah, tempat peribadatan jahiliyah. Tempat peribadatan jahiliyah, dan ini adalah pengkafiran kepada masyarakat secara umum muslimin. Lah kalau masjidnya sudah bukan masjid, sudah menjadi tempat peribadatan jahiliyah, lalu bagaimana orang yang sholat di sana datang ke masjid? Sholat untuk siapa dia? Bagaimana ibadahnya? Bukan lagi masjid, bukan lagi dia taat mendekatkan diri pada Allah, tapi jahiliyah ibadahnya, kafir. Dan itu yang dia maukan memang. Seruan untuk keluar kepada para imam, kepada penguasa-penguasa yang ada, pemerintah yang ada. Kamu dapati dalam tulisan mereka, dalam ceramah-ceramahnya, itu yang dia dengung-dengungkan terus, memprovokasi orang untuk benci kepada pemerintahnya, mengajak mereka untuk melawan kepada penguasanya. Gak ada sedikit pun seruan untuk sabar, untuk taat dalam kemakrufan kepada mereka, enggak ada. Selalu saja isi dari perkataannya, tulisannya adalah provokasi. Kama annani ansahu man yufti haula bi an yattaqi Allah fi nafsi, dan aku pun, kata Syekh Abdul Aziz Hafizahullah, menasehatkan kepada yang memfatwakan mereka, si muftinya, untuk bertakwa kepada Allah pada dirinya sendiri. Wa yattaqillah fi ibadihil muslimin, dan dia agar bertakwa kepada Allah pada hamba-hamba Allah muslimin. Wa yattaqillah fil mujtaba'atil muslimah, agar bertakwa kepada Allah menghadapi masyarakat muslim. Wal ya'lam anna hadhil jaddata jaddatu ahlil bidah, agar dia sadari bahwa cara semacam itu adalah caranya ahlil bidah, yang sesat dari jalan Allah, dari jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bertakwalah kamu kepada Allah, wahai yang memfatwakan yang dianggap sebagai imamnya yang dibaiat. Bertakwalah kamu kepada Allah pada dirimu sendiri,
Kemudian kepada kaum muslimin, mereka punya istri, punya anak, anak punya bapak, orang tua, punya saudara. Bertakwalah kamu pada masyarakat kaum muslimin secara khusus. Tetapi begitulah mereka hanya bisa merusak, hanya bisa membuat kegaduhan dan pengkerusakan di sana sini tanpa bisa membenainya. Dia suruh orang berjihad, dia suruh orang melakukan ini, ada aktor intelektualnya. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Zaid Al-Madkhali hafizahullah, tidak akan terjadi teror secara fisik kecuali pasti didahului oleh teror secara pemikiran, keyakinan. Nggak mungkin tidak. Aksi-aksi yang mereka lakukan, pemboman, pembunuhan ini itu, pasti didahului oleh teror pikiran. Pemikirannya sudah terteror dengan kesesatan, dikenyangkan, didoktrin sedemikian rupa, pemerintahmu kafir, masyarakatmu masyarakat kafir, masyarakat jahiliyah, begini begitu, ini adalah jihad dan seterusnya. Terteror pemikirannya dan keyakinannya, barulah kemudian dia bertindak secara fisik, berbuat secara nyata. Ada yang menyesatkannya. Bertakwalah kamu kepada Allah. Lah yang mengikuti juga jahil. Kalau memang itu jihad, kalau memang itu kebaikan dan ketaatan kepada Allah, suruh dia yang terdepan untuk melakukan itu. Kasih contoh kepada pengikutnya. Nah, suruh bikin bom di tubuhnya. Nah, suruh meledakkan di mana gitu. Sehingga contoh bagi pengikut-pengikutnya. Adapun dia duduk, nyuruh orang begini, nyuruh orang begitu, bertakwalah kamu kepada Allah. Fasalafus salih ab'ad wa aslam an hadihil jadatil khati'ah. Maka sesungguhnya salafus salih jauh dan mereka selamat dari cara yang buruk dan menyimpang ini. Balkanu yahuthuna ala sam'i wa ta'ati wa sabri ala al-a'inma. Salafus salih selalu mengajarkan, menyarankan umat untuk taat, patuh, sabar kepada pemerintahnya. Hatta wa injaru au dhalamu, walaupun pemerintah itu zalim dan tidak adil, walaupun pemerintah itu bengis, jahat. Wa yanhauna 'anil khuruji 'alal a'immah haqnan li dima'il muslimin. Mereka larang, salaf melarang umatnya untuk keluar menentang pemerintahnya demi menjaga darah kaum muslimin. Wa jama'an li kalimatihim, guna menyatukan kalimat mereka. Wa tauhidan li saffihim, agar menyatu saf mereka. Fattaqullah fil muslimin, maka bertakwalah kalian semua kepada kaum muslimin. Wahdharu sukhtallah wa iqabahu, takuti kemurkaan Allah dan balasan azabnya.
Waman lam yatub min ha'ula'il muftin bighairi ilm. Yang tidak mau bertobat dari para mufti-mufti itu yang tanpa ilmu, fayajib ala ahli al-islam al-hadar wa tahdir minhum, kewajiban muslimin untuk waspada dari mereka dan mentahdir, mengingatkan umatnya dari bahayanya mereka. Wal bu'di anhum, wajib bagi mereka untuk menjauh dari para mufti-mufti penyesat itu. Waqallahu al-muslimina syurura wal fitan, semoga Allah melindungi muslimin dari berbagai kejahatan dan fitnah, ma dhahara minha wa ma batan, yang tampak maupun yang tersembunyi dari berbagai kejahatan dan fitnah itu. Wallahu ta'ala alamu sallallahu alaihi Muhammad. Kita sekarang untuk sholat, kita lanjutkan nanti. Alhamdulillahirabbil alamin.